Untuk memperkenalkan ajang balap mobil listrik Jakarta E-Prix 2022, replika mobil balap Formula E masih dipamerkan di Bundaran HI Jakarta Pusat. Masyarakat pun memanfaatkan pameran mobil ini untuk bersuah foto. Jelang ajang balap mobil listrik internasional atau Formula E Jakarta E-Prix, replika mobil balap Formula E dipamerkan di Bundaran HI Jakarta Pusat. Rencananya, replika mobil Formula E akan dipamerkan hingga tanggal 4 Juni mendatang. Tas sedikit masyarakat yang memanfaatkan pameran mobil Formula E untuk bersuah foto. Bagi masyarakat yang ingin menonton balap mobil listrik secara langsung, di titik ini pun tersedia sebuah stand yang akan membantu mengarahkan masyarakat yang hendak membeli tiket secara daring. Ajang balap Formula E akan diadakan pada 4 Juni mendatang di sirkuit Jakarta International e Ancol. Formula E akan diikuti oleh 22 pebalap dari 11 tim mobil listrik.